Tuhan kekasih, sungguh tidak ada kepantasan sedikitpun pada aku untuk engkau gabungkan bersama ahli-ahli surgamu. Namun sungguh aku tidak akan kuat untuk engkau campakkan ke dalam dahsyatnya. Sebenarnya itu teori kritik hadis. Kenapa dikatakan teori kritik hadis? Ya karena untuk menentukan status seperti Bapak sampaikan itu, untuk menentukan status itu hadis itu, mengkaji kembali, menguji kembali status hadis yang dulu mungkin pernah dikaji oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Nisa, Imam Majah. Nah, para ulama yang setelah itu melakukan penyaringan itu melakukan kajian ulang. Apakah memang hadis itu dikatakan sahih atau ada istilahnya perubahan status? Makanya menggunakan teori itu. Istilahnya menguji keabsahan, menguji validitas, menguji keautentikan suatu hadis. Ya kan? Apakah dia nanti mardud atau mauquf? Diterima atau ditolak. Ya kan? Kalau diterima alhamdulillah. Nah, kemudian di sini ada pertanyaan, itu pertanyaan pertama, apakah jarh tadi bedanya apa? Kemudian yang kedua, apakah teori jarh tadi itu masih dipakai dan jika statusnya hadis telah ditentukan, apakah ini masih pakai atau tidak? Karena pada dasarnya itu kan melakukan penelitian hadis. Nah, apakah penelitian itu terus dilakukan? Kalau terus dilakukan, kapan selesainya? Itu pertanyaan yang bagus sekali ya. Finalnya kapan? Dan dalam kritik hadis, final itu setelah semifinal, ya. Oke, sekarang kita masuk ke satu. Sekarang sembari menjawab pertanyaan dari satu bapak ini tadi. Ya, teori jarh wa ta'dil. Jarh dalam bahasa Arab itu jaroha, ya kan? Jaroha yang berarti apa? Celah, cacat, penyakit dan sebagainya. Ya kan? Berarti apa? Membicarakan tentang sisi negatif, ya kan? Al jarhu. Jarh berarti sisi negatif. Karena pada dasarnya bermakna celah, kemudian cacat, kemudian penyakit dan lain sebagainya. Kemudian takdil. Takdil itu apa? Keadilan, tidak fasik. Kemudian sesuai tuntunan syariat. Nah, berarti apa sisi? Positif. Ya kan? Yang pertama tentang cacatnya dari sisi negatif dari seorang perawi hadis. Tapi dalam artian bukan untuk membicarakan aib, bukan. Tapi untuk apa? Karena dia tuh terlanjur sebagai seorang yang menjadi sumber hadis. Maka untuk menguji apakah hadis itu benar-benar sahih darinya, apakah benar-benar apa atau jangan-jangan dia tuh berbohong. Nah, untuk menentukan dia status kepribadiannya. Ya kan? Mungkin yang kedua takdil. Takdil dalam artian dia seimbang antara apa yang ia lakukan dengan tuntunan syariat, tidak fasik, tidak dusta, ya kan? Nah, kedua ini hubungannya dengan sanad. Kok bicara tentang sanad, kok bukan perawi? Ya sanad tentunya sanad perawi hadis. Kemarin saya bilang antara perawi dan antara rawi dan sanad itu sama-sama orang yang menjadi periwayat hadis. Cuma bedanya antara sanad dan rawi, sanad itu dia melakukan pengukuhan hadis dan tadwin hadis, mungkin kalau rawi itu melakukan pentadwinan hadis. Jadi sanad juga rawi, rawi yang menjadi sumber hadis. Ya kan? Nah, itu makanya tadi saya tulis sanad. Itu Bu ya. Ya, sudah nyambung ya. Ya. Tapi bukan rawi yang membukukan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim, bukan itu maksudnya. Tapi yang menjadi sumber sanad, menjadi sumber hadis itu. Okay. Jarh wa ta'dil adalah ilmu yang bahas tentang perawi hadis dari sudut pandang yang memang dapat menunjukkan keadilan mereka, baik dapat membuat ia cacat atau celah ataupun membersihkannya melalui lafaz-lafaz tertentu. Oh. Jadi memang teori ini memang
hasil pemikiran para ulama memang. Pada zaman kodifikasi belum ada istilah teori dorong at-ta'dil. Itu baru muncul setelah bahasa kodifikasi penyaringan hadis itu. Ya kan? Untuk menentukan status hadis. Ya. Jadi memang setelah itu, setelah ditentukan status hadis, para ulama menentukan kaidah-kaidah. Kaidah-kaidah misalnya kaidah yang pertama misalnya kan di makalahnya Ibu Saini, kemudian Ibu Ike, saya rasa sudah ada tingkatan berupa tingkatan itu. Itulah kaidah-kaidahnya. Yang pertama misalnya Mirbun misalnya. Apa? Berarti apa? Tertuduh dusta. Ataupun misalnya di sini fulanun dhaifun ataupun fulanun dhabitun, ya kan? Dan ini lapas-lapas ini ada pada kitab-kitab karangan para ulama. Mendeteksi status seseorang itu melalui kajian-kajiannya para ulama. Ulama yang muncul ketika masa setelah masa penyaringan itu. Ada ulama mutaqaddimin yang pernah kita bahas, ada ulama mutaakhirin, dan mereka-mereka itulah yang menentukan status kaidah-kaidah seperti ini. Ya kan? Nah, caranya gimana menemukan yang mengkaji dan membuka kitab-kitab karangan mereka? Tapi bukan kita manual, bukan. Tapi kita harus merujuk kepada referensi-referensi kitab yang sudah ditulis para ulama yang khusus membahas tentang teori jarh wa ta'dil itu, ya kan? Dalam status tingkatan jarh itu nanti ada beberapa macam. Sampai yang di sini ada ditulis di makalah ini juga ada sampai 6 atau 7 tingkatan. Ada tingkatan yang paling parah, misalnya tertuduh misalnya fulanun dhaifun, yaitu berarti tertuduh dusta, ataupun benar-benar dia itu seorang yang pendusta, ataupun statusnya nanti di bawah dhaif, menengah misalnya, sampai statusnya paling bawah. Itu ada status masing-masing, dan itu kita temukan dalam kitab-kitab karangannya para ulama itu. Sama adanya dengan takdir ataupun istilahnya sisi positifnya, misalnya dia terdeteksi sebagai seorang yang paling kuat hafalannya. Itu bisa kita temukan dengan mengkaji. Bukan kita menyusun teori yang baru, bukan. Bisa, mungkin bisa kalau ilmunya memadai. Kalau kita tidak, kalau di zaman kontemporer kita hanya bisa memakai kitab-kitab para ulama dahulu yang mana mereka sudah menyusun kitab dan di dalam itu sudah kaidah, ada kaidah-kaidah yang sendiri. Dan itu mungkin entah di perpustakaan kita ada atau tidak, tapi di perpustakaan saya dulu di kampus saya ada. Dan itu berbahasa Arab semua, memang itu dari Arab. Ya, mayoritas bersalah. Kalau kita melakukan tasrif hadis, itu kita menggunakan kitab-kitab itu untuk menentukan biografi ataupun kepribadian dari seorang perawi hadis. Ilmu yang membahas tentang perawi hadis dari sisi diterima ada dilakukannya periwayatan mereka. Sehingga nanti untuk mendeteksi mereka, misalnya ternyata mereka terdeteksi sebagai seorang yang memiliki sifat negatif, ya kan, cacat. Berarti apa? Bisa menurunkan status hadis yang dibawanya. Begitu juga dengan sifat takdirnya, ternyata dia seorang yang kuat hafalannya atau seorang yang sikoh, ya kan? Berarti dia bisa menaikkan status hadis yang dibawa olehnya, ya kan? Jarh wa ta'dil atau kritik hadis yaitu penilaian kualitas hadis, analisis terhadap sanad dan matannya, pengecekan hadis dari sumber-sumbernya serta pembedaan antara hadis autentik atau tidak. Kritik hadis tidak dimaksud untuk menguji kebenaran hadis dalam kapasitas sebagai sumber ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi karena kondisinya status terjaga, tetapi lantaran keberadaan penyampaian informasi hadis mengingat kodifikasi yang cukup panjang hingga memerlukan mata rantai periwayatan penyampaian informasi dalam membentuk sanad. Makanya teori ini dibutuhkan. Kenapa sih dibutuhkan? Karena rentan masa hidup Nabi dengan pengumpulan hadis itu sangat panjang sekali. Ya kan, masa Nabi, masa sahabat, masa tabi'in, kemudian masa ulama mutaqaddimin mutaakhirin itu, kemudian baru masa kodifikasi berapa abad ini,
ya kan, hampir 400-an tahun, ya kan. Nah, baru ada istilah kodifikasi. Ini kodifikasi pun belum ada istilah untuk menyeleksi hadis ya sahih atau hasan atau dhaif. Baru ada pengelompokan hadis apa namanya itu diterima atau ditolak. Sebatas itu. Makanya istilahnya para ulama ini penting untuk menguji status hadisnya, ya kan, apakah dia itu benar-benar dari rasul atau tidak, atau itu hanya sebatas omong kosong saja atau mengada-ngada, ya kan. Rentang waktu yang cukup lama itulah menyebabkan perlunya kritik untuk mengetahui akurasi dan validasi hadisnya. Kemudian intensitas kritik dan pengecekan kualitas hadis terjadi ketika pertikaian politik bercampur antara Ali bin Muawiyah, perang sipil, masing-masing berupaya untuk menopang menguatkan pendirian kelompoknya melalui ayat-ayat dan hadis, sehingga banyak muncul hadis-hadis palsu. Dan karena adanya hadis-hadis palsu, coba kalau dulu tidak ada hadis palsu, mungkin kita nggak kerepotan mengkaji dan apa meneliti menggunakan teori-teori yang seperti ini. Karena adanya munculnya hadis-hadis palsu itulah muncul teori-teori seperti ini untuk menguji hadis itu apakah dia itu palsu atau tidak, ya kan. Kalau berbahaya kalau dia palsu, soalnya itu berhubungan dengan ibadah kita otomatis, ya kan, sebagai sumber ajaran Islam, ya kan. Untuk menguji dan mengatis kritik hadis, apakah secara historis hadis dapat dibuktikan benar melalui hadis yang dibuktikan? Okay. Tujuannya ini, yang pertama untuk menguji dan menganalisis secara kritis apakah secara historis hadis dapat dibuktikan kebenarannya bersabda dari Nabi atau tidak. Kemudian yang kedua, untuk menilai apakah secara historis sesuatu yang dikatakan sebagai hadis benar-benar dapat menjawabkan bersabda dari Nabi atau tidak. Kemudian untuk mengetahui sisi positif negatif dari para perawi hadis melalui kaidah-kaidah tertentu. Yang terakhir, menetapkan apakah perawatan hadis seseorang perawi bisa diterima atau ditolak, bahkan harus ditolak sama sekali. Itu tujuannya, mengapa teori ini dipakai, ya kan? Syarat-syaratnya, ini syarat-syarat bagi seseorang yang menggunakan teori kritik hadis atau teori teorema takdir. Jadi memang tidak sembarangan orang. Kita kalau kita mumpuni, kalau kita cukup ilmunya, mungkin bisa, mungkin sudah mengemban sebagai seorang ahli hadis, mungkin sudah hafal 100.000 hadis mungkin, ya, ataupun sudah hafal kaidah-kaidah hadis, ya mungkin bisa memenuhi, ya kan. Tapi kalau belum, berarti kita dulu sebatas itu mempelajarinya saja, ya kan. Apakah sekarang masih ada tokoh-tokoh seperti itu? Wallahualam, kalau memang ilmunya mumpuni mungkin masih bisa, ya kan. Syarat yang pertama, sikap berkenaan dengan kepribadian bersifat adil, yaitu terpelihara ketika melakukan penelitian hadis terhadap penelitian hadis. Kemudian yang kedua, tidak bersikap fanatik terhadap aliran yang dianutnya. Kemudian yang ketiga, tidak bersikap permusuhan dengan periwatan berbeda aliran atau mazhab, jujur, warok, dan takwa. Itu syarat yang pertama. Yang kemudian yang kedua, sikap yang berkenaan dengan penguasaan pengetahuan, memahami ajaran Islam secara total dari A sampai Z, paham semua, fiqih paham, sejarah Islam paham, tauhid apalagi, ya kan, ilmu hadis apalagi, ilmu Quran paham semua tanpa terkecuali. Kemudian yang kedua, memahami bahasa Arab. Nah, ini kita bahasa Bangka aja belum lancar, kan, lagi bahasa Arab, ya kan, na'amla aja kita tahunya, ya. Kemudian yang ketiga, paham hadis dan ilmu hadis. Nah, bukan hanya paham tapi hafal. Ilmu mustalah hadis paham, kemudian seluk-beluk dalam ilmu hadis paham semua. Dari mulai sanad sampai periwayatan hadis, ya kan? Sanad, matan, rawi paham, kemudian biografi orang yang menjadi periwayat hadis, Imam Bukhari, Imam Muslim paham semua. Tidaknya kitab-kitab mereka itu hafal, hafal, ya. Kemudian mengetahui pribadi perawi hadis yang dikritiknya, paham tentang uruf atau adat istiadat yang berkembang di suatu masyarakat tertentu. Itu syarat-syarat orang yang memiliki apa namanya itu pantas untuk menggunakan teori jorok wat takdil itu. Kalaupun belum pantas, mungkin kita hanya sebatas memakainya, tapi kita tidak berhak untuk menentukan status hadis itu, menyalahkan hadis yang sudah diteliti oleh para ulama terdahulu. Tapi kalau ulama yang kontemporer, katakanlah kalau ulama yang sekarang muncul mungkin memenuhi kriteria ini, yang mungkin lebih alim dari ulama yang dahulu, mungkin, ya, mungkin bisa nanti menentukan kembali status hadis yang dulu sudah ditentukan oleh para ulama seperti Imam Bukhari, Imam Muslim. Sehingga banyak yang sekarang berkembang memang status hadis yang dulunya apa namanya sahih turun menjadi menurut
penelitiannya menjadi hadis yang hasan bahkan dhaif, ya kan? Jadi ya itu wajar-wajar saja karena apa namanya itu namanya penelitian, ya namanya penelitian. Teori jar wa ta'dil itu namanya juga teori ya. Jadi teori namanya teori itu dipakai terus sampai sekarang kita masih pakai kan itu. Sampai dipelajari. Ya kan? Kapan finalnya? Wallahu alam. Ya. Jadi memang namanya penelitian hadis terus dilakukan. Terus dilakukan itu. Tapi yang pertama melakukan penelitian itu yang pertama menguji kembali keabsahan atau validitas hadis itu. Tapi bukan dalam artian hadis yang sudah dipakai, yang sudah diteliti dulu oleh para ulama terdahulu, Imam Bukhari, Imam Muslim, Abu Dawud, Nisa, itu bukan berarti tidak dipakai lagi. Ya, tapi yang kita hanya menguji kembali statusnya. Mungkin dulu ulama dahulu kecolongan. Kecolongan, mungkin istilahnya belum sampai apa namanya itu ke sana pemikirannya. Soalnya Imam Bukhari itu kan Imam Muslim itu muncul baru fase setelah fase kodifikasi. Setelah fase itu kan terus berkembang beberapa abad setelahnya, menyusul berupa kaidah-kaidah dan ilmu-ilmu seperti ini. Ya kan baru ditemukan itu. Ya, silakan Bu. Banyak sekali ya. Oh, nanti maaf Pak, nanti kan perlu lama. Oke. Ya, ya, ya. Nah, itu nanti apa namanya Bu? Untuk menyusun kembali status hadis yang semula mungkin belum ditentukan oleh para ulama terdahulu. Ya. Tapi kalau kita sekarang mungkin hanya bisa memakai untuk kajian keilmuan saja sebagai wawasan pengetahuan untuk kita. Makanya sekarang dari dulu sampai sekarang masih dipelajari terus. Jadi bukan dalam artian kita ternyata oh saya itu sudah pantas sudah belajar ilmu studi hadis dan sudah tahu teori-teori ajar atau takdir ya. Saya berhak untuk menentukan status hadis. Belum. Masih banyak yang belum kita ketahui. Belum masih banyak yang belum kita apa namanya itu amalkan dan belum kita ketahui dari ulama-ulama terdahulu. Maksudnya aja belum pantas, ya kan? Tapi kita hanya sebatas untuk mengetahuinya. Dulu ulama itu mengumpulkan hadis, menentukan hadis dhaif, sahih, hasan itu gimana sih prosesnya? Menggunakan kaidah-kaidah apa? Ini caranya. Kita di luar orang-orang awam mengetahuinya hadis itu hanya sebatas perkataan perbuatan ada hadis-hadis hadis dhaif sudah hasan itu kadang enggak tahu tapi enggak tahu bagaimana prosesnya bagaimana apa namanya tuh cara ulama melakukan penelitian itu. Nah, tugas kita di sini mempelajari itu. Inilah teori-teori yang dipakai itu. Itulah metode beginilah metode-metode mereka untuk menentukan status hadis itu apakah dia diterima atau ditolaknya. Itu Pak ya. Yang kalau masa final atau tidaknya saya kira dulu ulama dahulu zaman Bukhari Muslim saya kira sudah final. Tapi karena berjalan terus waktunya, karena teori juga terus berkembang dan buku-buku ilmu hadis pun banyak sekali teori hadis ini ada pengantar studi hadis segala macam. Jadi berkembang terus. Terus dilakukan terus penelitian, terus dilakukan untuk pengkajian secara mendalam. Siapa tahu ada perubahan status hadis mungkin. Ya kan? Tapi bukan arti kita belum dipakai terus sama gitu ya. Oke. Nah, bagaimana cara memperoleh informasi tentang jarah dan takdir perawi hadis? Nah, yang pertama, popularitas perawi hadis di mata para ilmuwan seperti Anas bin Malik dan lain sebagainya. Nah, apakah memang dikenal sebagai seorang yang adil atau tidak, cacat atau tidak? Contohnya, lafaz fulan dhaif, dhabit fulan ausaku al-nas, fulan itu paling dipercaya. Nah, itulah lafaz yang umum terdapat pada kitab-kitab ulumul hadis atau kitab-kitab yang dalam kitab teori-teori jarah wa ta'dil itu. Kemudian yang kedua, adanya pujian atau kecacatan dari seorang perawi hadis yang adil terhadap perawi yang lain yang belum diketahui keadilannya seperti lafal fulanun muttafaham bi al-kadzib, yaitu berarti fulan itu sebagai seorang yang tertuduh berdusta. Kan? Kemudian yang ketiga, begitu pula dengan jika perawi hadis yang adil menyatakan bahwa seorang perawi cacat seperti lafal fulan akdabu an-nas, yaitu fulan itu melakukan perbuatan yang berbohong atau berdusta. Kalau Bapak dan Ibu bisa apa namanya membaca buku karangannya Kiai Haji Zain Muhammad Zain MA dan beliau itu lulusan dari Mesir itu, insya Allah itu lengkap sekali. Di situ ada dijelaskan beberapa tabel-tabel yang itu kaidah-kaidah beserta kitab-kitab yang dipakai orang-orang ulama untuk menentukan penelitian kritik hadis itu. Dan salah satu beberapa kaidah itu muncul, kalimat-kalimat yang muncul dalam kaidah itu seperti ini.
fulanun dhaifun, fulanun kibbun, ataupun fulanun apa namanya dhabitun, itu muncul dalam kitab-kitab hadis itu. Ilmu mustalah hadis. Karenanya Muhammad Kennedy, Muhammad Zain LC MA, dia kayaknya mungkin sama dengan Ustaz Abu Sama mungkin ya. LC MA. Ya, mungkin ada komentar Bapak, Ibu. Sebetulnya masih saya masih bingung ya, Pak. Bingung ya? Antara sahabat, maksudnya berarti selama ini sudah terbunuh sama juga ya, Pak? Ya. Bedanya kalau itu yang menghentikan. Gini, kan kemarin gini, ada namanya sanad matan rawi. Sanad itu kan sandaran atau sumber. Nah kalau matan itu kan isinya. Kemudian kalau rawi itu orang yang meriwayatkan. Sanad itu sandaran atau sumber hadis. Yang menjadi sandaran sumber hadis pasti orang. Cuma di sini juga orang. Bedanya kalau sanad dia hanya sebatas untuk meriwayatkan sebagai sumber hadis yang dinukilkan dari rasul. Rasul kemudian misalnya ginilah. Ada rasul. Di bawah rasul ada Abu Hurairah. Abu Hurairah. Kemudian di bawah Abu Hurairah ada Abdullah ibn Abbas. Ya kan? Kemudian di bawahnya ada Insan Jauhari. Misalnya ya. Nah, di sinilah mereka inilah yang tinggal sanad hadisnya sebagai sumber orang-orang yang meriwayatkan hadis, otomatis kan kalau mereka mendengarkan nukilan hadis dari Rasulullah, mereka akan menceritakan hadis itu kepada para sahabat. Nah, proses penyampaian itu disebut sebagai periwayatan hadis. Makanya disebut sebagai seorang perawi hadis sanad. Perawi sanad maksudnya. Perawi sanad ya, orang yang melakukan periwayatan hadis, menyampaikan hadis ataupun memindahkan hadis dari rasul kepada para sahabat yang di bawahnya. Kenapa? Karena tidak semua sahabat itu 24 jam bersama rasul, tidak. Ya kan ada sebagian pulanglah, namanya manusia biasa kan, pasti punya istri dan anak. Dan pasti harus bekerja mencari nafkah, ya kan? Kalau bersama Rasul terus kan nggak kuat mungkin ya, sebagai manusia biasa, ya kan? Perlu apa namanya itu interaksi dengan istrinya, otomatis, ya, istrinya dengan suaminya. Dan tidak mungkin itu 24 jam bersama Rasul. Makanya mereka menyampaikan hadis itu kepada sahabat yang mungkin kebetulan pada saat itu tidak hadir dalam majelisnya Rasulullah. Makanya mereka dikatakan sebagai perawi sanad hadis. Di sini rawinya rawi saja, orang melakukan pembukuan hadis seperti Imam Bukhari, Imam Muslim dan lain sebagainya, membukukan hadis itu maksudnya, ya kan? Bisa paham ya? Berarti kalau perawi itu nggak mendengarkan langsung ya Pak? Nggak, nggak. Mereka seperti apa namanya? Kan ini baru setelah kurifikasi, ya, setelah kurifikasi muncul seperti Imam Bukhari itu melakukan pembukuan, itu ya? Berarti yang dikaji dengan jabar wa ta'dil itu ataupun dalam ulumul hadis yang kepekan lalu kita bahas, fokusnya baru kedua ini, hanya dua ini sanad dan matan, ya. Karena rawi, nah rawi ini orang yang melakukan ini, para rawi ini orang yang melakukan penelitian terhadap sanad dan matan, dan inilah mereka itu, bukan dalam artian mereka melakukan penelitian terhadap diri mereka sendiri, tidak. Kan mereka kan bukan sebagai sumber hadis, yang menjadi sumber hadis kan ini, mereka hanya mengumpulkan saja. Ya kan? Perlu diteliti, terdeteksi apakah dia itu pantas menjadi sanad atau tidak. Itu mereka yang menentukan. Melakukan penelitian itu rawi terhadap dua hal ini. Ya. Soalnya Pak ini kan ada di sini ada yang contoh para rawi yang bid'ah. Rawi yang bid'ah. Ya, maksudnya rawi ini. Rawi sanad ini. Ya, rawi yang bid'ah. Umar bin Abdul Aziz. Halaman berapa? Halaman berapa? Gak ada halaman ya? Oh ya, mungkin A.
Nah itu maksudnya mereka tuh tertuju sebagai seorang yang menyimpang dari ajaran syariat. Maksudnya orang-orang ini sama berarti? Ya. Pada saat itu mereka kebetulan, mungkin misalnya seperti ini lah, Ishaq bin Ibrahim Al-Kamjir Al-Mazur Al-Maruzi, kemudian Abdullah Majid bin Abdul Aziz, Hamzah bin Najib. Nah mereka itu kemungkinan ya, mereka itu melakukan periwayatan hadis. Namun setelah dideteksi menggunakan teori itu, mereka itu termasuk seorang yang ahli bid'ah atau melakukan penyelewengan terhadap syariat. Sehingga mereka, apa namanya, periwayatan hadis yang dibawa oleh mereka itu tidak dipakai, ya kan? Karena status mereka tidak memenuhi sebagai kriteria sebagai seorang sanad rawi hadis. Itulah maksudnya. Masih bingung ibu ya? Masih bingung juga gimana? Sudah ya? Nah ini orang-orang ini yang masih sangat apa namanya itu asing bagi kita, yang jarang didengar ya kan? Ya karena memang mereka-mereka ini tidak banyak melakukan perintah hadis, cuma ada beberapa, ya kan? Makanya saya pikir di awal tadi yang dimaksud penelitian dalam kaitannya dengan rawi, kan? Oh gitu. Ya, jadi rawi itu yang melakukan itu, kaitannya menghadap kesalahan dan matan itu orang-orangnya, seperti Imam Bukhari dan sebagainya. Baik, ada yang lain? Pak, ya, silakan. Ini Pak, ini saya sedang konsumsi saja. Ini yang saya tangkap apakah seperti ini enggak Pak? Misalkan ada sebuah hadis dari Rasulullah kepada sahabat, kepada sahabatnya lagi sampai tabi'in. Nah, ada lagi hadis-hadisnya itu disampaikan lagi misalkan ke beberapa orang gitu. Beberapa orang itu kan tidak satu, ada beberapa gitu. Nah, yang itu terus menyampaikan kepada yang di bawahnya lagi. Maksud saya begini, apakah jarak watahil ini menyeleksi orang-orang itu dalam kuat hadis, apakah itu juga menggunakan metode jarak watahil Pak? Misalnya begini, kan yang mendengarkannya kan tidak satu, ada misalkan ada tiga orang ini menyatakan hadis tersebut dan mendengarkan dari sanad sebelumnya. Nah ketika ini dikumpulkan, apakah tiga orang ini diseleksi atau tiga-tiganya dimasukkan ke dalam hadis atau bagaimana Pak? Maksudnya begini, karena dalam hadis itu pasti sanadnya kan satu, tidak bercabang-cabang. Misalkan dari Abu Hurairah kepada sahabatnya yang satunya lagi, satu hadis satu sanad. Apakah jarum atau itu apa menseleksi orang-orang tersebut juga gitu Pak? Ya begitu enggak Pak? Ya oke. Teori jarh wa ta'dil itu teori kritik sanad ya, terutama fokus memang ke sanad. Jadi yang teliti itu memang semua cabang sanadnya, dan salah satu syarat sahnya hadis sahih itu apa sih? Sanadnya harus bersambung dari A sampai Z. Dari saya ke bapaknya, dari bapaknya ke bapaknya lagi, ke ibunya, nyambung terus. Ada proses periwayatan hadis dan mereka itu dari bapak yang pertama, kedua, ketiga, diteliti satu persatu. Itu diteliti beneran nyambung itu Pak ya? Apa? Diteliti sampai benar-benar orangnya masih hidup ya? Iya, jadi gini. Pertama, pada fase, kita kembali lagi ke materi lalu. Fase sejarah hadis Nabi. Pada fase pertumbuhan perkembangan hadis. Pada fase pertumbuhan perkembangan, itu kan apa namanya fase rasul, fase sahabat, fase tabi'in, fase ulama atau qadimin kan dan mutakhir. Nah, mereka itu pada dasarnya sudah melakukan ini sebenarnya, sebenarnya hadis, cuma belum ada namanya. Kaidah-kaidah seperti belum ada namanya, tapi mereka menemui proses mereka langsung ke lapangan. Temui satu persatu yang bersangkutan itu. Bagaimana sih apa namanya tuh riwayat hidupnya? Dia itu siapa sebenarnya? Pak Hugo itu sebenarnya di mana sih tinggalnya? Beliau itu siapa? Profesinya sebagai apa sebenarnya? Pernah belajar di mana? Jenis taklim di mana? Pernah kuliah di mana? Ya kan? Itu dideteksi satu persatu, ditemui satu persatu. Oh ternyata yang bersangkutan sudah meninggal. Ditanya kepada keluarganya ataupun orang yang pernah hidup sezaman dengannya, tetangganya, ya kan? Nah, itu caranya. Makanya salah satu dalam apa namanya itu kitab itu untuk memilih jodoh itu harus
tidak harus dengan bersangkutan tapi dengan tetangga-tetangganya itu. Pak, apakah dalam satu makan apa rangkaian sadarnya sama? Atau bisa berbeda? Rangkaian sadar? Misal satu makan is, apakah sadarnya itu rangkaian sadarnya itu harus sama atau ada yang lainnya? Misalkan yang didengarkannya oleh orang yang lainnya lagi tapi sadarnya sama gitu. Ya bisa jadi, karena apa? Karena hadis Nabi itu kan menyampaikan sabdanya pada banyak sahabat. Misal ada 2-3 orang sahabat, nah 3 orang sahabat itu menyampaikan kabar sahabat yang lain. Ya kan nyabang-nyabang terus. Jadi bisa jadi sana dalam satu matan itu berbeda-beda. Berbeda-beda. Berbeda ya Pak. Oh, berarti yang tadi saya apa selektif mengenai jamaah tapi yang mengenai beberapa sahabat itu tidak dipakai. Apa? Tidak dipakai berarti kalau klasifikasinya lewat didengarkan oleh beberapa sahabat karena satu matan itu bisa rangkaian sanadnya berbeda. Jadi tidak diambil satu begitu Pak, tidak. Tidak ada yang satu semuanya. Jadi dideteksi, diteliti satu persatu. Berarti bisa jadi satu makan itu rangkaian sanadnya bisa berbeda-beda. Rangkaian sanadnya bisa berbeda-beda. Meskipun makannya sama. Meskipun makannya sama. Berarti ya. Jadi istilahnya gini lah. Makan itu kan begini. Misalnya, ini banyak sekali ya. Ini enggak cukup nih. Sedikit lagi. Bangun. Misalnya gini lah. Ini Nabi, kan? Nabi bersabda. Kemudian ternyata yang mendengarkan ada 3 orang. Pertama misalnya Abu Hurairah. Kemudian yang kedua Anas bin Malik. Kemudian yang ketiga misalnya ada Umar. Di bawahnya ada sahabat yang lain, sahabat. Kemudian ada sahabat lagi. Kemudian ada sahabat. Nah, terus sampai bawah. Ya kan? Jadi tidak mesti sumbernya hanya satu. Bisa jadi yang sanad itu ada 3. Sanad tabaqat yang pertama tidak mesti 1-2 orang, 3 orang. Jadi tabaqat pertama itu maksud makanya kemarin kan ada tabaqatul ula, tabaqatul tsani, tsalits sebagainya, kan? Generasi pertama, generasi kedua, generasi ketiga. Generasi pertama itu generasi para sahabat yang langsung mendengarkan hadis itu dari Rasulullah. Bisa jadi mungkin hanya 1 orang, 2 orang, 3 orang, 4 orang. Mereka itu otomatis kalau ada menyampaikan kepada santrinya ataupun kepada muridnya, berarti ada proses periwayatan hadis kepada sahabat yang lain. Sahabat ini kebetulan para sahabat ini tidak mendengarkan hadis dari Rasulullah, tidak ikut dalam majelisnya Rasul, ya kan? Nah, di sinilah mereka ini sampai turun ke bawah, terus ke bawah. Kemudian kadang-kadang ini bertemu, kadang-kadang ini sini bertemu, di sini bertemu, di sini. Sahabat lagi, kemudian kadang-kadang ada juga di sini bertemu lagi dan sampai bawah. Misalnya ini diriwayatkan Imam Bukhari, Imam Muslim, Ibnu Nasa'i sebagainya, ya kan? Nah, dalam tarikh jarah takdir mereka meneliti tentang inilah orang-orang ini, Abu Hurairah, kemudian Anas bin Malik, kemudian Abdullah bin Umar, semuanya ini sanadnya, ya kan? Jadi orang dideteksi orang-orang yang menjadi sanad sumber hadis itu. Dan mereka itu memang sudah ada disusun dalam sebuah kitab hadis itu. Nama-namanya sudah ada. Oh, misalnya kita ingin menentukan Abu Hurairah itu gimana sih? Oh, halaman sekian dibuka. Ternyata di dalam Abu Hurairah itu ada kalimat huwa dhaifun atau doa dhaifun. Berarti apa? Statusnya jadi lemah. Itu kajian ini menentukannya dengan mengkaji kitab-kitab ulama yang telah menyusun dalam teori jarak wa ta'dil itu Bu ya. Jadi masing-masing ini semuanya bisa untuk dikaji secara detail. Jadi kita itu menilai pantas enggak beliau-beliau ini jadi murabit gitu Pak. Dilihat dari jarak wa ta'dil tadi. Apakah untuk menentukan makanya disebut kritik hadis itu ya. Mengkritik status mereka itu. Apakah mereka itu pantas sebagai seorang yang menjadi sumber atau sumber hadis atau tidak, ya kan? Mengkaji ulang lah istilahnya. Jadi istilahnya
dulu. Ini teori dulu ya, para ulama-ulama mutaqaddimin sallallahu alaihi wasallam kirim untuk mengkaji hadis Nabi. Kalau kita sekarang mungkin hanya mempelajarinya saja karena ilmu kita belum memadai, ya kan, memadai belum pantas ya. Kita aja belum udah belajar sekian tahun dari mulai SD sampai SMA. Pak, ini ya, ya. Nah. Pak, belum mau nanya. Kalau ya. dalam kalau sekarang tuh Mas ini enggak bisa dipraktekkan enggak teori al-jari wa ta'dil? Masih bisa dipakai enggak? Masih bisa dipakai. Masih. Ya. Masih. Ya, belum termakan zaman beliau teori sampai apa mungkin walau alam sampai kapan, tapi masih dipakai. Jadi, masih bisa dipraktekkan. Masih bisa dipraktekkan. Tapi untuk masalah pantas atau tidaknya nanti bagaimana hasil statusnya dilihat dari biografi atau background orang yang menggunakan teori itu. Mungkin dia beliau itu memenuhi kriteria sebagai seorang yang ahli hadis yang mungkin setara dengan ulama-ulama dahulu, mungkin bisa dipakai lah ya. Tapi bukan arti ulama-ulama dulu nggak kalah ahli, nggak kalah pintar dengan ulama sekarang, bukan? Ya. Oke, ada yang komentar lain? Sudah paham Bapak Ibu ya? Sudah. Oke. Waktunya sudah habis. Gimana kalau terakhir aja, Ibu? Terakhir, teman terakhir, ya? Biar enak. Oh iya, tadi ada Ibu, siapa namanya? Suryati.